Jumpa lagi di channel kami ini. Kali ini kita akan coba bahas cara menanam biji kangkung. Ini yang sudah ditanam umur sekitar 1 minggu. Ini sih kita lahan nggak luas ya. Nih nantinya ini kangkung akan kita potong. Ini yang sudah tua nih. Sudah tua, ini udah pemotongan yang ke-6. Yang pemotongan yang ke-6. Ini masih agak sempit ya, lumayan daunnya. Cuman itu kemarin kurangan air, jadi agak kuning-kuning seperti ini. Dan rumputnya juga banyak tuh, sudah istilahnya nggak terawat. Nah, kita coba lagi nanam berdampingan dengan kangkung yang lebih tua. Ini yang sudah dipanjang, setelah sudah di lubangin nih, lubangin jarak tanam sekitar 15 cm ataupun 10 cm. Nah, kira-kira aja gini. Ini jarak sama ya. Ini sekitar 15 cm-an. Sama sini juga 15 cm. Ini sama sekitar 15 cm-an. 15 cm, 15 cm, 15 cm, 15 cm. Kali ini saya akan mencoba menanam benih kangkung bisi ya, benih unggul kangkung. Ini di seri ini sebetulnya sudah ada panduan cara menanam, mulai dari persiapan lahan dan yang lain-lain. Ini sebelumnya sudah ada, kita cuman ngikutin yang ada di prosedur yang ada di bungkusnya ini. Yuk, kita mulai tanam. Ini satu lubang biasanya 4 atau sampai 5 biji. 4 atau 5 biji. Biar cepat kita nanamnya, ambil satu genggam, terus kita beli kayak nih. Ini cepat. Kita lihat isinya, hampir semuanya sama tuh, antara 6, 5, 4, rata-rata semuanya sama itu isinya. Itu cara cepat cara menanam kangkung ya. Sekian pembahasan dari kami ya, bagi pemula yang ingin belajar menanam kangkung. Seperti itu caranya, dengan cara cepat, lebih menyingkat waktu, lebih praktis, dan efisien. Sekian pembahasan dari kami, tata cara menanam biji kangkung dengan cara cepat. Sekian, salam tani.